Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mantasya Tips. Nah, seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara memutihkan wajah, menghaluskan wajah, dan buat wajah lebih glowing dengan menggunakan keempat bahan ini. Di sini ada kopi bubuk hitam ya. Kalian bisa menggunakan merek lain ataupun hasil olahan sendiri itu lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah daun pepaya. Yang ketiga setengah sendok teh gula pasir. Dan yang keempat adalah telur, kita ambil kuningnya saja. Manfaat daun pepaya untuk memutihkan kulit wajah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kulit wajah makin putih dan makin glowing. Selain pakai skincare, kita juga bisa memanfaatkan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Salah satunya dengan menggunakan daun pepaya. Daun pepaya bisa disulap menjadi masker wajah untuk merawat kesehatan kulit sehingga terlihat makin putih. Dan yang kedua, manfaat kopi untuk memutihkan kulit wajah. Selain bisa menghilangkan kantuk, kopi juga dapat membuat kulit jadi lebih cerah. Tak hanya membuatmu lebih berenergi dan menghalau rasa kantuk, nyatanya kopi juga memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan kulit. Bahkan, kopi bisa membuat kulit lebih cerah. Penggunaan masker gula memang telah teruji dan memiliki manfaat yang baik untuk kulit, khususnya wajah. Penggunaan secara teratur mampu membuat kulit wajah lebih sehat dan terawat. Dan yang terakhir, manfaat masker kuning telur untuk kecantikan kulit wajah. Manfaat masker kuning telur mungkin belum banyak yang mengetahuinya, karena umumnya bagian telur yang digunakan adalah putih telur. Padahal manfaat masker kuning telur ini juga baik bagi kesehatan wajah. Nah guys, langsung saja kita akan masuk ke tahap meracik keempat bahan ini. Pertama-tama kita akan haluskan terlebih dahulu daun pepayanya. Nah, setelah dihaluskan seperti ini, diulek, kemudian kita saring, kita ambil saringnya saja ya guys. Nah, kita campurkan sari dari daun pepaya ini sekitar 2 sendok makan ya. Setelah itu ditambahkan dengan kuning telur. Setelah itu kita tambahkan dengan kuning telurnya. Kuning telurnya kita ambil setengahnya saja. Ini gula pasir dan sari daun pepaya sudah ditambahkan dengan kuning telurnya. Lalu diaduk sampai gula pasirnya betul-betul tercampur dengan rata ya, atau gula pasirnya larut dalam campuran air dari daun pepaya dan kuning telurnya. Kalian jangan menambahkan air ya pada daun pepayanya sebelum diperas. Nah, setelah gulanya larut, kita tambahkan kopi bubuknya ya, sekitar setengah sendok makan. Setelah itu diaduk sampai betul-betul tercampur dengan rata.
Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Nah, setelah masker ini sudah tercampur dengan rata, kemudian diaplikasikan pada wajah. Jangan lupa wajah dibersihkan terlebih dahulu agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu yang menempel pada wajah. Setelah itu wajah dikeringkan menggunakan handuk kecil ataupun tisu. Setelah itu masker ini diaplikasikan pada wajah. Nah, kita akan siap mengaplikasikan masker ini ke wajah menggunakan tangan, karena kuas di rumah nggak ada, jadi gunakan saja menggunakan tangan. Oleskan secara merata. Nah, setelah merata seperti ini, kemudian didiamkan sekitar 15 menit atau sampai kering ya. Nah, setelah 15 menit atau sampai kering, kemudian dibersihkan, dibilas dengan menggunakan air bersih. Nah, cukup gampang bukan untuk membuat wajah lebih putih, lebih halus dan lebih glowing. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba masker ini, karena bahannya selain gampang didapat, ini juga sangat aman untuk digunakan karena tanpa efek samping. Masker ini kalian bisa gunakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah guys, demikianlah informasi yang bisa kami berikan dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat teman-temanku yang memiliki tambahan informasi, kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.